Buat negeri lain-lain tak Ah, sama. betul-betul. Macam Penting ni lah yang kita. yang penting ustaz kena confirm tak ada ni lah, tak ada hubungan dengan orang Ah, yang yang tu dia lah. kan. Yang apa, macam tempat negeri lain pun, ialah yang kat sini yang lain tu masih on macam Syariah kan. Okey. Okey tak? Leh. Dah kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bil khair. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mesra. Alhamdulillah pada hari ini, pada petang hari Khamis 5 November 2020, pada hari ini kita akan meneruskan lagi siri dialog kepimpinan kita. Dan hari ini program dialog kepimpinan kita, program anjuran daripada Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan, ringkasnya AILIT, Kementerian Belia dan Sukan pada hari ini. Dalam beberapa siri-siri program dialog kepimpinan, kita bawakan tokoh-tokoh, kita bawakan juga mereka yang berada dalam bidang keilmuan, selebriti dan sebagainya. Dan hari ini kita bawakan orang yang istimewa, tokoh yang saya kira nak diperkenalkan pun umum sebagai mesra telah pun mengenali. Kita bersama dengan kita pada petang ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dato' Dr. Izhar Arif Mohd Kasyam. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat-sihat, Alhamdulillah, Dato'. Jadi, tambah-tambah macam COVID ini, saya berapa kan di luar, tengah-tengah hujan sekarang ini. Dato' di pejabat ke, Dato'? Ya, saya kat pejabat kat UKM ni. Baru lepas hujan lebat. Baru lepas hujan. Itu betul-betul live, betul-betul. Pasal intel tu, memang live, betul-betul. Kami tadi pun belum keluar di studio Ailid ini. Kita ada studio kita. Alhamdulillah. Jadi nampak tadi pun di luar sana hujan. Dan hari ini kalau dapat saya kongsikan sedikit dalam konteks dialog kepimpinan pada hari ini, insyaAllah kita akan bincangkan tentang siri yang bertajuk kebijaksanaan seorang pemimpin. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit, Datuk merupakan pensyarahkanan Fakultas dan juga Pusat Kajian Syarah daripada Fakulti Kajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan antara penglibatan di media, saya kira antaranya lah orang dah biasa kenal lah di TV 1 dengan Forum Perdana Ewa Islam, program Sirah Lambaian Kaabah, TV 3 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kan, Motivasi Pagi Bismillah, Mentor Da'i Milenia, TV 9 dengan Halakah Tanyalah Ustaz, TV Al-Hijrah Muhasabah dan juga Assalamualaikum Astro Murshid Imam Muda, dan juga Hakim Pencetus Ummah, Radio IKIM, Radio Salam FM, National Classic, Program Masjid Surau, Jemputan JC Kerajaan Korporat. Dan Alhamdulillah hari ini bagi pihak AILIT, kita rakamkan terima kasih Dato' kerana sudi bersama dalam platform dalam talian program dialog kepimpinan bersama dengan AILIT pada hari ini. Itu yang kita ucap-ucap terima kasih banyaklah bagi pihak AILIT. Ya, tapi ada satu perkara yang terlupa tu. Alamak, apa tu Dato'? Pernah menjadi apa duta untuk KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dengan Eropa satu ketika ni. Ha. Alamak, duta tu yang itu kita saja tinggal bagi Dato' sebut tu pasal ada duta kita yang bersama dengan tu lagi satu tu bersama dengan apa tadi tu? Ha, itu. Dah dipinang orang yang kacau lagi dah. Kita ingat tadi baru ada peluang tadi kan. Maknanya dah habis lah. Jadi baik, petang ini insyaAllah Tok, kita untuk mana-mana Tok juga, hari ini kita bersiaran secara langsung di dalam talian platform FB Live di AILIT KBS Malaysia. Dan selain daripada kita ada alumni program-program belia, kita ada alumni MFLS, program-program belia lain, kita juga bersama dengan kita untuk maklumat Dato' adalah kementerian-kementerian dan juga agensi serta jabatan yang kita jemput bersama mereka untuk mengikuti siri dialog kepimpinan kita ini. Kerana mungkin ada yang bekerja daripada rumah BDR kan, work from home, ada yang bekerja di jabatan. Moga-moga mereka dapat kongsikan input dan informasi ini, like and share sebanyak mungkin, kerana balurani walau ayah lah, sampaikan daripada ku sepotong ayah kata Bang Nur Rasul. Dan hari ini kita bersama dengan tokoh yang tidak asing lagi, jadi banyak insyaAllah sepanjang tempoh hampir sejam menanti insyaAllah perkongsian ilmu ni boleh kita ambil manfaat lah Tok.
Untuk sebagai pemula bicara lah, orang kata sebagai pemula bicara dan juga pembuka gelanggang, tajuk kita kebijaksanaan seorang pemimpin. Mungkin Datuk boleh buka sebagai definisi dahulu. Apakah definisi kebijaksanaan itu sendiri, Datuk? Silakan, Datuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Saudara Ahmad Syukri, rakan-rakan ketua-ketua jabatan ya, yang menonton kita pada tengah hari ini, sama ada daripada KBS, ada juga saya dengar kabar daripada UKM, ada daripada IPT-IPT yang lain, yang mana mereka berkongsi dan ingin mengambil maklumat daripada perbincangan kita pada petang ini. Dan kalau kita melihat kepada tajuk kita, lebih kepada kebijaksanaan pemimpin, ya, khususnya anak-anak muda pada hari ini. Ia tidak lain dan tak bukan pernah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha may yusir fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-ayat. Allah taala dia bagi tahu kepada para malaikat, dan ketika itu malaikat bertanya kepada Allah taala, berdialog dengan Allah taala, ya Allah, apabila Allah memaklumkan kepada para malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ini para pemimpin. Inni ja'ilum fil ardi khalifah, pemimpin. Bermaksud akan ada pemimpin-pemimpin, sama ada yang muda ataupun yang tua, di atas muka bumi ini untuk menjadikan bumi ini sebagai imarah. Sebagai tempat untuk kita hidup bersama. Dengan adanya ketua, dengan adanya pemimpin. Dan di situ, para malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana kamu nak mencipta makhluk-makhluk seperti manusia ini yang mungkin akan merosakkan atas muka bumi ini dengan apa nama, pertumpahan darah. Wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manakala kami, iaitu para malaikat ini, duduk beribadah siang malam ini. Macam mana nak jadikan makhluk lain? Maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu apa yang kamu tak, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Maknanya Allah Maha mengetahui. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Taala dia tidak jadikan bumi ini ataupun dunia ini saja-saja. Ya, adalah bertujuan untuk kita mengimarahkannya. Jadi nak mengimarah tu perlu ada pemimpin. Yang mana Allah Taala pun dah bagi tahu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat Allah taala rasul dan juga para pemimpin. Jadi kat sini menunjukkan bahawa pemimpin itu disebut dalam Al-Quran. Dan Nabi pun memperakui, dan Nabi juga adalah contoh pemimpin yang terbaik daripada zaman muda sampailah Nabi SAW wafat pada umur 63 tahun. Nabi sangat dihormati daripada muda sampai tua. Jadi ini menunjukkan bahawa kebijaksanaan sebagai pemimpin itu sangat penting. Bukan hanya pada bijak. Semua orang bijak. Saya bijak. Ahmad Syukri bijak, orang tu bijak, orang ni bijak, semua orang bijak. Tetapi kebijaksanaan itu penting. Bijak iaitu orang yang az-zakat. Manakala fatanah, fatanah ni orang yang bijaksana. Dia pandai menggunakan kebijaksanaannya itu ataupun kecerdikannya itu pada tempat yang betul. Ada orang, dia bijak. Bijak apa? Bijak pecah rumah. Dia bijak pecah rumah, dia bijak merompak, bijak berjudi, bijak mengorat perempuan dan sebagainya. Contohlah contoh. Tapi percaya tak, kebijaksanaan itu tidak diguna pada tempat dia, maka dia bukan orang yang bijak, tetapi orang yang tidak cerdik. Orang yang pandai main bisnes, tetapi dia tak pandai, dia cerdik. Cerdik bisnes tetapi tak diguna pada tempat yang betul. Maka dia gunakan duit kebijaksanaannya itu kepada tempat yang salah. Sebagai contoh, menjadi scammer. Hari ini budak-budak muda kita ya jadi scammer. Kenapa sayang? Awak pandai, awak bijak, pandai tarik customer, kenapa awak kerja dengan scammer? Sampai tersilap pergi telefon pegawai polis. Boleh baik dah. Polis yang tolong jawab. Kan? Salah tempat. Jadi maknanya nak jadi pemimpin, dia bukan saja bijak, bukan saja dengan sijil yang berjela-jela, tetapi kebijaksanaan pemimpin
dalam menggunakan apa yang dia ada, ruang yang dia ada, maklumat yang dia ada untuk mendapat kejayaan dalam pentadbiran. Itu sangat penting. Betul-betul. Itu Datuk sebagai kata orang pemula bicara dan juga pemuka gelanggang perbincangan kebijaksanaan seorang pemimpin hari ini, mengambil juga ibrah daripada apa yang disebut oleh Datuk sebentar tadi. Maklum saja kita dalam bulan-bulan sambutan Maulidur Rasul tadi. Datuk saya kira tadi ada menyebut tentang sifat fatonah tadi dan sebagainya. Dan Datuk mungkin boleh sedikitlah dekat situ juga tadi, kerana kita punya Yang Berhormat Menteri kita Datuk Seri Rizal Marikan selalu sebutkan tentang saf sidik, amanah, fatonah dan juga tabligh. So dia keep on bercakap ini antara sifat-sifat yang perlu ada dalam seorang pemimpin. Tadi Datuk sebutkan tentang fatonah itu. Mungkin sedikit Datuk boleh kongsikan sikit tentang sifat yang ada dalam Nabi ini, yang mana perlu boleh diserap masuk ataupun diinspirasikan dalam diri seorang pemimpin, sifat saf itu. Saya yakin apabila pemimpin mempunyai pandangan yang luas tentang Islam, yang mempunyai pandangan yang luas tentang keharmonian, yang memahami tentang konsep hidup bermasyarakat dan beragama di negara kita Malaysia. Jadi itu sebabnya kalau Ahmad Syukri perasan, apa yang Yang Berhormat Menteri sebut ya berkaitan tentang sifat Nabi itu, kena ingat benda ini dia tidak ada kaitan pun dengan agama sebenarnya. Tapi Nabi tonjolkan daripada Islam. Jadi nampaklah Islam hebat. Inna din indallahi al-Islam. Itu sebabnya sekarang ni di Jepun sudah mula ramai yang minat kepada Islam. Minat kepada kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Di UK, di Barat, berapa ramai yang mula masuk Islam. Mike Tyson, bayangkan Mike Tyson tu. Siapa sangka dia masuk Islam? Betul tak? Betul. Hidayah milik Allah berada. Sebab apa? Dia tahu bahawa Islam itu adalah agama yang hebat. Dulu aku tercari-cari, aku mencari-cari apa agama yang baik. Apakah benda yang boleh mendidik aku? Dulu apa perangai yang dia tak buat, betul tak Mike Tyson? Tapi bila masuk Islam, alhamdulillah. Semayang dalam restoran, lepas tu dia pula tak panah baran. Dia tak panah baran sekarang ni. Dulu kaki pukul kan, sekarang tak pukul orang dah. Sekarang ni dia lebih kepada pergi usrah, pergi ke masjid, kawan-kawan dengan geng-geng yang baik-baik. Contoh yang terbaik. Jadi itu sebabnya bila Yang Berhormat Menteri disebut berkaitan tentang apa tau? Tentang sifat yang ada pada Nabi sebagai pemimpin, yang pertama astidku. Itu betul. Kita ni sebagai orang-orang muda, sebagai contoh, yang saya yakin yang nonton kita ni orang-orang muda, orang-orang yang bekerja kerajaan, ada yang kerja sendiri. Pertama astidku. Apa sidik? Bercakap benar. Betul. Kita ni bila bercakap benar, insya-Allah kita akan dijaga oleh Allah Taala. Sebab Nabi tak pernah menipu. Nabi tak pernah kelentong. Nabi tak pernah sembang kari dia ni. Orang muda panggil ni sembang kari. Sembang kari, brother. Apa maksud sembang kari? Ya, pokok boleh terbang. Pokok boleh terbang. Jadi nak bagi tahu, jangan kita sembang benda yang kita tak mampu nak buat. Pemimpin tak boleh macam tu. Tak boleh berjanji benda-benda yang bukan-bukan. Kita nak jadi pemimpin, kita kena realistik. Itu pemimpin. Itu buat Nabi SAW tak pernah menjanjikan bulan dan bintang. Nabi cakap benar. Nabi kata insya-Allah. Banyak Nabi gunakan perkataan insya-Allah dengan izin Allah. Tetapi bila Nabi kata suatu benda yang pasti itu, maknanya itu janji Allah, bukan janji Nabi saja. Sebagai contoh, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, satu pembukaan. Itu janji Allah, bukan janji Nabi. Sebab itu adalah ayat Quran. Nampak tak? Jadi ini menunjukkan bahawa nak jadi seorang pemimpin daripada muda, kita dah kena didik anak-anak bangsa kita bercakap benar. Janganlah menipu. Jadi nak cakap benar ni macam mana? Kita tidak boleh mengambil daripada bahan daripada tempat-tempat yang tak betul. Ambil daripada WhatsApp, ambil daripada Facebook, ambil daripada Instagram. Tak boleh. Itu semua tak boleh jadikan rujukan. Pemimpin dia kena tahu daripada mana sumber dia nak dapat agar dia tak menyampaikan sesuatu yang salah. Itu sebabnya pemimpin kena bercakap benar. Yang kedua, apa dia? Astidq, amanah. Kena ada amanah. Tak ada amanah, tak boleh. Kita pemimpin kena jaga amanah. Tambah-tambah sekarang ni kita nak mendidik masyarakat kita. Saya, alhamdulillah, saya belajar daripada orang-orang yang lama. Antaranya guru saya, Profesor Dr. Abdul Basir daripada UKM. Dia mengajar saya arti amanah sebagai seorang pensyarah. Itu sebabnya tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian yang menonton Facebook live dekat KBS,
saya sebenarnya dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah Ta'ala juga, Allah bantu sebenarnya. Saya dalam televisyen daripada tahun 2008 sampai sekarang, alhamdulillah, sampaikan orang kata habis TV dah masuk. Yang tak masuk TV 2 je. Itu yang pun tadi tu yang tertinggal tak sebut tadi, habis yang lain habis dah. Habis. Dr. Farid Ravi kata apa? Dia kata kalau kau ni boleh cakap India, boleh cakap Cina, TV 2 pun kau masuk. Wah, betul. Radio, apa radio saya tak masuk? Hot FM, Cool FM, apa segala radio saya tak masuk. TV, apa jenama TV tak masuk. Betul. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tapi saya tak cakap bidang orang. Saya cakap bidang saya fiqh. Saya cakap bidang saya motivasi. Saya tak mau cakap bidang orang. Saya takkan cakap bidang hadis sebab bukan saya. Saya bukan bidang hadis. Dan saya takkan komen tentang orang dan saya takkan buruk-burukkan orang. Cuma apa yang saya nak cakap, amanah. Guru saya, Profesor Dr. Abdul Basir, kata apa? Dia kata, ceramahlah. Banyak mana pun. Malam ke siang ke, kau nak ceramah, ceramah. Tetapi kerja sebagai pensyarah di UKM, pensyarah di universiti, kena buat betul-betul. Kena buat-buat. Kena menulis, kena terlibat dengan pengajaran, kena. Jangan pula kita pergi ceramah kat UKM tertinggal. Tak boleh. Ah, sama juga kita. Hari ini saya belajar, saya kata, Ya Allah, aku kena belajar daripada dulu dan sekarang ni saya kongsi pada orang lain pula. Jadi siapa saja hari ini kerja work from home. Semua orang kerja kat rumah, betul tak? Saya bagi tahu, baru ni video saya tersebar. Habis semua, ramai juga KSU-KSU kongsi-kongsi kan pada kaki tangan, pada kementerian masing-masing. Yang mana bekerja daripada rumah ini bukannya bercuti dekat rumah. Betul, persepsi orang tu kan. Haram kalau kita ini makan duit gaji tapi kita tak buat kerja. Macam mana kita nak jadi contoh pada orang lain? Nampak tak? Jadi memang kerajaan kata work from home, bekerja daripada rumah. Semua barang-barang kerja-kerja yang boleh buat kat rumah, buatlah kat rumah. Kalau tak boleh buat rumah, tak apa. Itu dah Allah dah maafkan dah. Sebab apa? Kita dah tak boleh buat apa-apa. Sebab bahan-bahan kita banyak kat pejabat. Tak boleh nak buat kerja. So kita buat apa yang termampu. WhatsApp kena jawab. Email kena jawab. Mana boleh work from home, kau tutup handphone, kau tutup email. Tak betul. Jawab depan Allah Ta'ala. Jadi kita kena belajar. Sifat Nabi as-siddiq. Walaupun zaman Nabi tak ada WhatsApp, tak ada email, tak ada apa. Tapi waktu pejabat tolong jawab. Jangan main-main. Cuba saya kadang-kadang bila makan sarapan pagi sebelum datang pejabat dekat rumah, saya kan jawab WhatsApp. Kita keluar pukul 8.30 itu. Dah ada WhatsApp masuk. Orang rumah kata dah tu main handphone. Saya kata ni waktu pejabat. Orang tanya, staff saya tanya, saya kena jawab sekarang. Sebab itu tanggungjawab. Kalau saya kata tak apa nanti lepas ni, orang nak cepat. Jadi akhirnya kita tidak menjadi pemimpin yang tepat. Sebab kena ada amanah dalam kita punya integriti bekerja. Nombor 3, fatanah, kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin, dan itu yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup cantik akhlak Nabi ni, cuma kita ni nak ikut ke tak ikut. Kita malu pada orang bukan Islam, non-Muslim, kadang-kadang dia orang tunjukkan contoh yang ada pada Islam, tapi kita orang Islam tak tunjukkan contoh kita sebagai orang Islam. Cantik. Tadi juga Datuk kongsikan juga selain daripada sifat Nabi tadi lah, yang sah tadi, sidik, amanah, fatanah dan juga tabligh tadi, juga Datuk kongsikan juga yang work from home tu, itu perlu banyak lah infografik kongsikan yang bekerja daripada rumah atau work from home ni, apa the do and the don'ts dia. Dan Datuk kongsi tadi satu-satu peringatan murni untuk kita yang bersama yang berikut ni. Tu dalam satu ayat Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 269, firman Allah yang bermaksud Allah memberikan hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya, ya, menurut aturan yang ditentukannya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tiadalah ia dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang yang menggunakan akal fikiran. Berdasarkan surah Al-Baqarah 269 ini, boleh Datuk kongsikan tak dengan kami apakah kebijaksanaan yang perlu ada pada seorang pemimpin bagi memastikan setiap tingkah laku dia ini berupaya menjadi ikon, dia jadi ikon, dan tingkah laku dia berupaya menjadi role model kepada ikutan dia, orang-orang bawahan dia tu. Baik, terima kasih. Soalan yang menarik sebenarnya. Kalau kita balik kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang Allah kata yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira. Allah bagi tahu ni. Bukan saya bagi tahu, bukannya Ahmad Syukri bagi tahu, bukan siapa-siapa bagi tahu. Menteri ke tak ada. Ini Allah bagi tahu. Allah kata apa? Allah memberi hikmah. Hikmah itu ilmu. Itu sebabnya para ulama digunakan kaedah apa? Satu kaedah yang cukup menarik, al-hikmah dalatul mu'min.
Hikmah ini kadang-kadang kita tak nampak. Dia datang depan mata, kita tak perasan, ia terlepas. Hikmah ini pengajaran. Pengajaran. Kita kalau nak jadi pemimpin, kita tak boleh ego. Kita tak boleh sombong. Kita tak boleh, orang kenapa? Tak boleh sombong, tak boleh angkuh. Apatah lagi, kalau yang lebih kasar sikit, dipanggil bodoh sombong. Dahlah bodoh, sombong pula. Eh, jangan, jangan. Itu sifat bukan pemimpin. Pemimpin, dia kena jadi macam yang Allah bagi. Yu'til hikmata mayyasha. Allah bagi hikmah tu kepada mereka yang hendak. Setiap kita ni, ada ilmu yang melintas depan kita yang kita patut grab. Kita kena belajar. Contohlah, ya. Bila Allah bagi nikmat, ni Allah bagi ujian kepada kita ni, pada kita semua, iaitu ujian COVID-19. Perasan tak? Mana pernah kita, tuan-tuan perempuan, muslimin-muslimat, para penonton sekalian, kita pernah buat kerja macam ni sekarang ni, kita tengah live ni. Mana pernah? Mana pernah mesyuarat pakai Zoom, pakai meeting apa semua, mengajar kat universiti, gaji besar-besar profesor-profesor ni mengajar macam ni. Satu jam habis. Satu jam lagi habis. Lepas tu sambung kan esok kan, ikutlah. Tapi nak bagi tahu senang kerja macam ni, betul tak? Betul. Duduk kat rumah, pakai template card kat bawah. Tak payah pakai kasut kilat apa semua, sembang. Atas pakai tat. Nampak tak? Tapi percaya tak? Inilah hikmah. Pengajaran yang Allah bagi, kamu dapat satu ilmu baru. Iaitu kamu dapat menggunakan teknologi ini untuk menyampaikan dakwah. Menggunakan teknologi untuk bermusyawarah. Menggunakan teknologi untuk berkongsi maklumat. Allah itu dipanggil yu'tal hikmata yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah bagi nikmat ini yu'tal hikmata mayyasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah bagi pengajaran kepada kita banyak, sebenarnya pengajaran itu memberikan kebaikan kepada kita sebenarnya. Itu sebabnya kita kena baik sangka dengan Allah, dengan apa yang berlaku. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin, begitu juga hari ini anak-anak muda, baik sangka dengan Allah. Apa yang Allah bagi kat kita sebenarnya, Allah nak bagi kita satu pengajaran baru. Ha, pertama dalam bab, ialah bekerja kan, pemimpin. Dia akan belajar macam mana kita nak manage kaki tangan kita yang bekerja dari rumah. Weh, pening bang. Kita sebagai pemimpin, saya ketua juga dekat pejabat ni kan. Tapi nak fikir macam mana nak bagi staff-staff ni buat kerja elok-elok. Mereka ini buat kerja dengan amanah. Mereka ini tidak curi tulang walaupun duduk kat rumah. Betul lah kita agak fleksibel kat rumah. Tapi jangan sampai kerja tak siap. Weh, na'uzubillah. Ingat, duit kita ni, gaji kita bulanan ni, wahai penjawat-penjawat awam, dibayar oleh rakyat. Ha, rakyat bayar duit, cukai tu, duit tu digunakan untuk gaji kita, penjawat awam. Gaji kita tak ada masalah, kita pejam celik, sedar-sedar duit masuk. Akhir bulan, kawan kita kat luar sana, yang kerja swasta yang kena berhenti, ada yang kena berhenti beramai-ramai, ada yang tak ada kerja, ada yang baru habis universiti nak kerja tak boleh. Mereka mengharap sangat, kalau boleh aku ni bekerja dengan kamu, aku boleh dapat gaji bulanan pun tak apa. Ni yang minta dengan saya ni, saya ni bukan kerja swasta, Cik Syukri. Yes. Saya ni UKM. Orang hantar resume kat saya tak kurang daripada 50. Tak kurang 50. Banyak tu. Banyak bang. 50 resume minta kerja. Nak jadi driver saya. Saya kata tak boleh lah. Buat apa driver lagi. Kereta pun tak pakai sekarang ni. Naik motor je. Ha. Lepas tu apa lagi? Nak orang kata apa? Nak jadi pembantu saya. Ya Allah. Ramai. Semua pakat nak kerja. Dia kata tak apa ustaz. Gaji ikut ustaz nak bagi berapa. Yang penting lepaslah saya nak bagi makan anak bini. Allah. Sedih pula kita dengar. Tapi bayangkan mereka tak ada kerja, mereka mengharapkan kerja yang kita ada. Bagaimana kita yang dah kerja tapi tak kerja betul-betul? Jawab depan Allah Ta'ala, jangan main-main. Sebab ini amanah, ini satu benda yang kita kena hadapi. Itu sebabnya pemimpin ni dia akan belajar daripada sini macam mana kita nak menghadapi staff-staff yang berada dekat rumah. Staff-staff pula dia nak macam mana dia nak menghadapi situasi kerja daripada rumah. Semua ini pendidikan dan pengajaran daripada Allah yang dinamakan Al-Hikmah. Dan banyak kebaikan daripada hikmah tersebut
Wama yadzakkaru illa ulul albab. Ah, dekat sini dia balik pada kita. Tidak akan yang mengetahui akan perkara ini kecuali orang yang ada akal fikiran yang pandai. Akal fikiran yang bijaksana. Balik kepada jiwa seorang pemimpin. Jadi oleh sebab itu saya mengajak semua rakan-rakan yang sedang menonton ni agar kita sama-sama bermuhasabah. Ya, yang dah bekerja teruskan bekerja, berkhidmat sebaik-baik mungkin. Yang orang kata apa? Yang belum bekerja jangan risau, rezeki Allah tu luas. Itu sebabnya kita kena banyak sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan ia zikir. Al-Wasi', yang pembuka rezeki. Ya. Apa lagi? Ar-Razik, Tuhan yang membuka rezeki. Kalau Al-Wasi', luas rezeki. Ar-Razik, pembuka rezeki. Jadi semua tu kita kena banyak berzikir, minta dengan Allah Taala, bukan saja meminta, bukan saja kita berdoa sahaja, tetapi kena usaha. Cari ruang-ruang yang ada, peluang-peluang yang ada untuk kita mencari rezeki dengan izin Allah Subhanahu. Jadi Datuk banyak kongsikan tentang bekerja di rumah, tentang sikap, tugas dan sebagainya. Dan kita bercakap juga tentang kebijaksanaan seorang pemimpin ini. Dan apa pula kalau dari segi comparison dalam perbandingan antara bijaksana dengan berani? Kadang-kadang kita nampak keputusan ni buat nampak berani dan sebagainya. Tapi mungkin tak bijaksana. Yang ini nampak bijaksana tapi mungkin orang kata keputusan ini tak cukup berani dan sebagainya. So antara berani dengan bijaksana ni macam mana nak mengimbangi dia tu dia punya ni? Baik, Nabi SAW merupakan contoh terbaik. Siapa berani cakap Nabi ni tak berani? Tengok dalam peperangan Khandaq. Kalau ikutkan macam Nabi ni tak berani lah. Kenapa gali parit? Kan kalau kita pergi Madinah, Allah Ta'ala tunjuk kat kita, kita dapat pergi ziarah hari ni sampai hari ni, kita pergi dipanggil Masjid Tujuh. Ziarah Masjid Tujuh. Itu kawasan Khandaq. Peperangan Khandaq. Kalau nak ikutkan, Nabi tak berani lah. Betul tak? Tapi kita lupa, di situlah kebijaksanaan Nabi. Nabi berani, tetapi Nabi tidak menggunakan keberanian itu sambarono, tidak. Tetapi Nabi gunakan dengan musyawarah. Bijaksana ni, dia menggunakan keberanian dia pada tempat yang betul. Ada orang dia berani keluarkan kenyataan. Ada orang dia berani keluarkan keputusan. Tapi keputusan dia tu tidak menyebelahi orang lain. Keputusan dia itu memudaratkan orang lain. Keputusan dia itu membawa kepada perbalahan. Apa faedah dia? Nampak? Itu sebabnya mufti-mufti sebagai contoh. Mufti-mufti negeri. Kenapa mereka ini bukan tak berani? Semua tu mufti-mufti itu belajar hukum. Bukan belajar sikit-sikit. Dia orang ini pengalaman luas dalam bab penentuan hukum. Tetapi dia keluarkan hukum tu sangat berhati-hati. Memperhalusi setiap fatwa yang nak dikeluarkan. Kenapa kena sembahyang 1 meter? Kan? Kenapa masjid kena tutup? Yang tutup tu pula tutup untuk orang awam, tapi AJK dan imam dalam 6 orang boleh datang kalau di Selangor. Kalau dekat wilayah persekutuan ada had dia di antara 20 ke 50. Jadi semua tu keberanian tetapi dengan kebijaksanaan. Digabungkan keberanian dan kebijaksanaan digabungkan sekali. Tapi kalau orang tak, dia tak, dia hanya berani saja, dia keluar dulu hukum, lepas tu barulah orang bertelakah kat bawah ni. Jadi itu berani yang menyebabkan kepada perbalahan. Apa faedah dia? Jadi itu sebab Nabi SAW bukan saja bijaksana, tetapi Nabi berani melakukan sesuatu luar daripada konteks biasa. Sebagai contoh, perang tadilah, perang Khandaq. Kenapa Nabi gali lubang? Baik kita perang je, bagi mati semua tak? Tak. Sebab Nabi nak bagi peluang. Islam adalah agama mempertahankan diri, bukannya agama perang. Islam nak bagi peluang kepada yang datang tu, yang tak jadi perang patah balik, mereka tu berapa ramai dalam kalangan mereka yang akhirnya masuk Islam. Tengok, Nabi fikir jauh. Ha, sama juga macam perjanjian Hudaibiyah ataupun perjanjian yang Nabi buat di antara Nabi dengan Quraisy sehingga terbukanya kota Mekah. Kan perjanjian yang Nabi buat tu nampak semua tak berapa setuju. Umar tak setuju, Abu Bakar tak setuju, tapi tidak setujunya mereka itu akhirnya mereka bersetuju dengan Nabi kerana mereka tahu bahawa Nabi ini tidak bercakap kecuali dengan wahyu. Pertama, yang kedua, fatana, kebijaksanaan yang Nabi ada,
Yang ketiga, Nabi ni berani. Cuma Nabi gunakan keberanian itu pada tempat yang betul. Jadi sebabnya, perbezaan antara orang yang buat keputusan dengan berani ni, berani saja tanpa bijaksana, dengan orang yang bijaksana, beza. Sangat berbeza. Sebab apa? Sebab keberanian yang digunakan itu merosakkan rakyat. Manakala kebijaksanaan, dia akan dia takut-takut ataupun dia berhati-hati dalam menentukan sesuatu dasar, tetapi kesan dia baik untuk semua. Sebab kalau kita perhati orang-orang yang jadi pemimpin ni, dia tidak mudah keluarkan keputusan kecuali setelah musyawarah, yang Allah kata wasyawirhum fil amr. Kena bincang. Perasan tak kalau Encik Zukri, kawan-kawan semua kan? KSU. Perasan tak perangai-perangai KSU tu? Saya suka perhatikan perangai orang. Dia orang ni tenang, kerja dia orang tenang. Dia tenang dan dia nak buat keputusan, mesti dia akan buat musyawarah. Kalau tidak, dia takkan pegang pos yang paling penting itu. Nampak tak? Macam contoh apa bekas KSU Kementerian Belia dan Sukan dulu, Datuk Lokman. Oh, dah. Kan? Dia bukan saja dia orang dia macam apa? Tenang, relax, tapi setiap keputusan yang dia buat, pastinya saya yakin dia akan beristikharah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemimpin yang hebat. Ramai lagi lah nak sebut nama-nama KSU ni kan. Semuanya mereka yang ada kelayakan dan mempunyai ketenangan dalam melakukan sesuatu keputusan. Mereka bukan tak berani. Mereka berani sebab dia orang post nombor satu. Betul tak? Apa dia cakap akan di-apply. Tetapi mereka tetap berhati-hati agar tidak merosakkan sistem dan tidak merosakkan institusi yang ada, selain menjebakkan orang lain jadi huru-hara. Tambah-tambah ni musim COVID dan sebagainya. Wallahu'ala. Macam Datuk sebut tadi lah, bila kita tengok hari ni orang bila ada sesuatu keputusan keluar, macam Datuk sebut tadi lah, Datuk Luman sebelum ni, sekarang ni Datuk KSU kita, Datuk Nazman kita. Yeah. Satu memang dia akan pastikan akan ada perbincangan, kadang orang di luar ni nak segera tanpa memikirkan nanti implikasi dia, impaknya. Sedangkan keputusan yang keluar oleh pimpin utama ni perlu dibincangkan dengan meneliti, melihat jauh dah, moving forward, apa yang akan do and do yang akan berlaku ni nanti, dah baca dah dia punya tu. Betul. Hari ni tu kita bercakap tentang orang bercakap tentang leading self, leading others, leading community. Bila sebut pemimpin, kadang orang kata pemimpin ni yang di organisasi, pemimpin ni pemimpin negara. Sedangkan dari segi realitinya, yang dikatakan pemimpin ni, setiap daripada kita ni lah pemimpin. Yang topnya pemimpin dunia lah. Hari ni kan dekat US pun sekarang tengah pilih ni siapa dia punya pemimpin. Tak apalah, itu dunia. Dalam konteks negara kita, pemimpin negara. Dan yang paling kecil, pemimpin keluarga dan juga memimpin diri. Jadi, semua orang adalah pemimpin sebenarnya. Nak menumbuhkan ciri bijaksana dalam diri pemimpin ni macam mana tu? Apa dia punya tips ke dia nak tumbuhkan diri? Semangat kepimpinan dalam setiap diri. Menarik ni saudara Ahmad Syukri. Apabila kita melihat kepada kepimpinan, ramai orang nampak nak jadi pemimpin ni mesti jadi Donald Trump. Nak jadi pemimpin mesti jadi macam Tan Sri Mahyudin Yassin. Nak jadi pemimpin mesti jadi macam Datuk Sri Rizal Marikan. Oh, dah jadi menteri baru jadi apa, jadi pemimpin. Tak. Pemimpin ni bermula daripada kecil lagi. Daripada kita lahir lagi sudah kita mempunyai sifat kepimpinan. Bila bermulanya kepimpinan itu? Apabila kita balik. Cuba Allah bagi tahu, inni ja'ilu fil ardi khalifah, pemimpin atas muka bumi. Kita bermula dengan kepimpinan ke atas diri kita. Bila kita balik je, kita dah tahu dah. Yang lelaki tahu tanggungjawab dia sebagai lelaki. Dia tahu bagaimana dia nak jaga diri dia daripada melakukan maksiat. Maknanya dia dapat mengurus diri dia. Itu sebab orang muda, jagalah semayang. Bila awak jaga semayang, Allah jaga kamu. Jaga semayang. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Bila kau semayang, dia akan menghalang kamu daripada buat benda yang tak baik. Saya kenal ramai-ramai artis, tuan-tuan, perempuan. Ramai kawan-kawan artis kita kenal. Yang diorang ni, ramai orang kata artis ni semua ni karut. Tak. Bukan semua artis karut, tak. Artis ni baik orang-orang ni. Kalau kita kenal diorang ni orang seni. Hatinya lembut. Diorang ni, tuan-tuan perempuan, ada sebahagian mereka tu azan je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang dulu kan. Semayang berjemaah. Pergi masjid, surau.
ada penerbit-penerbit TV yang dikenali sebagai apa nama, sebagai contoh Datuk Yusof Haslam. Ah, ini dah, bila saya sembang dengan dia, apa sebab, macam apakah dia punya apa, dia punya rahsia sampai dia boleh berjaya sampai hari ini kan. Kalau kalau dalam WhatsApp tu orang kata apa, polis legend lah dia panggil, daripada debu-debu Kota Raya, prebet daripada kan apa, Bukit Kepong. Daripada zaman Bukit Kepong jadi polis sampai sekarang tak pencin-pencin, dia panggil polis umur hidup. Sekarang ni pangkat pun dah besar dah, alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu, dia kata, "Ustaz, saya tak pernah tinggal zakat." Tengok, dia berjaya lawan diri dia. Walaupun dia dah berjaya, dah kaya raya, jutawan, tetapi dia masih jaga. Sebab apa? Dia kata, semayang dia tak pernah tinggal, zakat dia tak pernah tinggal, Allah jaga. Tengok, penting tu. Syamsul Yusof, anak dia, dia jagakan. Daripada muda lagi dia jaga dah zakat anak-anak dia. Dia bayarkan zakat anak-anak dia. Jadi ini menunjukkan bahawa kepimpinan mesti bermula daripada muda. Maka tak pelik anak dia naik berjaya, semayang tak tinggal, dapat isteri solehah, lepas tu fikirkan tentang umat. Tengok, Allah buka dia pintu rezeki dia. Sebab apa? Dia mula dengan susah, kemudian dia mula dengan apa? Dengan menjaga Allah Taala, antaranya semayang. Jaga semayang. Orang muda jaga semayang. Bila awak jaga semayang, percayalah, suatu hari nanti bila awak duduk di pangkat yang paling tinggi, awak akan dihormati. Awak akan dijaga. Sebab apa? Allah jaga kamu. Intan surullah yang surkum bayu sabit akadamakum. Tapi ingat, bila kamu lupa Allah Ta'ala, daripada muda kamu dah tak jaga Allah, Allah takkan jaga kamu apabila kamu besar. Apabila kamu ada pangkat, lagi Allah tak jaga. Jangan ingat, kita bila dah sampai ada orang, dia kata, "Saya sekarang ni pangkat besar dah." Apa nak fikir sangat? Apa yang Ustaz Izhar sebut tu apa? Masalah dia. Tak ada masalah. Saya sekarang ni pangkat besar dah. Bang, berapa ramai pangkat besar akhirnya jatuh? Sebelum pencin ditangkap kes rasuah. Sebelum pencin ditangkap khalwat. Sebelum pencin apa nama ditangkap kerana pecah amanah. Bang, ramai bang. Kenapa jadi gitu? Kenapa tergelincir? Kerana dia lupa bahawa segala pangkat yang ada ni Allah yang bagi pinjam. Allah bagi pinjam saya ni, tuan-tuan dan puan. Orang kata, "Ustaz, untunglah." Kalau kawan-kawan saya kata apa, "Apa pangkat saya tak ada?" Semua ada. Habis. Saya kata, "Ya Allah, Allah bagi pinjam." Percayalah. Bila saya mati, apa pangkat yang saya akan disebut masa atas perkuburan? Ahmad Syukri kena hadir tau. Masa saya mati nanti datang ke kubur. Datanglah. Doakan saya. InsyaAllah. Orang akan panggil, "Wahai Izhar, Muhammad Izhar Arif je." Dia tak panggil lah profesor, doktor, semua tak ada dah bang. Itu pinjaman dah tinggal-tinggal. Tak ada dah. Datuk-datuk semua tinggal. Tak ada apa bang. Itu satu. Nombor dua. Pertama, semua pangkat tidak ada lah. Allah bagi pinjam. Nombor dua, orang kata, "Ustaz, ustaz pandai sebab ada PhD." Bang, pinjam. Allah bagi pinjam PhD ni. Betul eh? Ada doktor. Doktor ni belajar. Bang, katakan kawan saya ada 2-3 orang ni. Tadi pun pagi ada orang bagi tahu, seorang sahabat kena stroke. Allah. Kena stroke. Umur muda macam saya. Kena stroke. Bang, awak, kita ada doktor pun kalau dah kena stroke, ya, yeah, kena stroke, dah kepala dah tak boleh ingat apa. Apa faedah ada doktor? Betul. Apa faedah ada doktor? Tak boleh buat apa. Ada seorang kawan saya, doktor perubatan. Pakar lagi. Tiba-tiba kena stroke. Allah. Dia lupa banyak benda. Tak boleh buat apa. Nak bedah orang pun dah tak boleh. Tengok. Allah bagi pinjam. Semua yang Allah bagi ni hanya pinjaman. Sementara. Jadi oleh kerana itu, daripada muda, kita kena jaga diri kita. Daripada maksiat. Jaga semayang. Ha, tu. Walaupun masa tu zakat dah ada lagi, kita tak kerja kan? Sekolah menengah. Mula daripada situ, kita dah mentadbir, memimpin diri sendiri. InsyaAllah, lepas tu kita masuk dalam alam persatuan, kita dah boleh menjadi pemimpin. Lepas tu, kita dah berjaya memimpin diri ni. Lepas tu, kita masuk alam pekerjaan, kita dah boleh jadi pemimpin. Itu penting. Itu sebabnya, nak jadi pemimpin, daripada muda, kita telah menjadi pemimpin pada diri kita. Itu untuk diri. Kalau kita jaga. Lepas tu kita kahwin. Kahwin, kita nak mentadbir, mendidik isteri pula. Itu pentadbiran. Isteri pula, sekarang ni orang perempuan lelaki sama-sama dia mentadbir sekarang ni. Tak boleh kata, "Saya orang lelaki saja dia mudah." Ramai orang perempuan berjaya, alhamdulillah. Dia sama-sama berjaya, alhamdulillah. Cuma, orang perempuan, dia belajar macam mana nak mentadbir suami. Emosi suami tu bukan senang. Dia nak
mikir suami tu bukan senang. Tambah-tambah kalau macam kawan-kawan saya kat universiti kan. Profesor kot. Suami dia tak profesor. Tapi macam mana dia nak hadapi suami dia? Suami pula macam mana nak tackle suami isteri? Isteri pandai sangat ni, gaji besar ni. Macam mana nak lawan ni? Hai bang, tapi alhamdulillah semua itu tidak ada masalah kalau kedua-duanya jaga Allah. Mereka tahu tanggungjawab masing-masing. Dekat pejabat isteri ketua, dekat pejabat suami ketua. Bila balik rumah, suami ketua, isteri adalah tetap isteri. Dia menghormati suami, hormat isteri, isteri hormat suami. Itu dia yang dipanggil at-ta'awun yang Nabi buat. Pemimpin dalam rumah tangga. Sebab bila Nabi berjaya memimpin rumah tangga, bila Nabi menjadi bentadbir, jadi khalifah, Nabi buat yang terbaik. Nabi jadi pemimpin yang dihormati. Tengok, dia step dia. Step pertama, diri sendiri. Kedua, rumah tangga, termasuk jaga anak-anak apa semua. Nombor tiga, masuk kepada organisasi manusia. Barulah dia akan nampak bagaimana nak menjadi seorang yang hebat. Ada dia punya flow tu daripada diri, daripada kecil macam Datuk sebut tadi, diri, kemudian bina dia punya ni, sampai dah satu ketika dia menjadi pemimpin. Tadi saya suka tadi bila Datuk sebut, ialah ada yang mungkin dia punya isteri profesor, dia punya suami orang biasa, ataupun mungkin dia punya ni somebody lah, CEO company besar, dia punya wife dia orang biasa dan sebagainya. Dalam satu buku tu bacaan saya, buku Why Men Can't Listen and Women Can't Read Maps, karangan Barbara dan juga Ellen Peace. Disebut dekat dalam buku ni, ada perbezaan dalam cara memimpin antara lelaki dengan perempuan ni tu. Apa-apa pandangan Datuk ni? Kadang-kadang orang kata, oh, kalau dapat buah perempuan, beginilah keadaan karakter dia. Kalau buah lelaki, begini karakter ku ke dan sebagainya. Ada-ada perbezaan tu, Datuk punya pandangan ni. Kalau dua mukung putih ni, ada lah disebut tu, Datuk punya pandangan. Saya lebih lebih fleksibel dalam isu ini. Ada orang kata, tak boleh perempuan, tak boleh jadi pemimpin. Tak, bagi saya, betul. Nabi SAW meletakkan bahawa pemimpin itu pada lelaki. Secara asasnya lelaki, ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Ini tidak menunjukkan bahawa Islam menafikan orang perempuan jadi pemimpin. Tak pernah sekali-sekali. Perempuan boleh jadi pemimpin. Cuma karakter berbeza. Betul, orang lelaki dia mempunyai plan A, plan B, plan C. Dia pandang jauh. Orang lelaki. Dan orang lelaki dia punya pemikiran dia jauh sikit. Jauh. Orang perempuan jauh juga. Tapi bila dia sampai time, dia stuck. Ni bukan saya cakap lah. Seorang hamba Allah, dia ni berpangkat besar lah. Pangkat besar. Dalam negara. Kalau saya sebut nama orang kenal, tak mau sebut nama dia. Dia kata, walaupun dia ni pangkat, kalau di ke Malaysia ni, dia punya mana jusai ke atas lah. Itu. Dia kata, walaupun dia ni seorang yang pangkat besar, pegang macam-macam organisasi, tapi sebenarnya di belakang kejayaan dia adalah suami dia. Suami dia tak pangkat sama macam dia. Suami dia adalah pangkat juga, tapi tak sebesar dia lah. Tak sekena, tak sefamous dia. Tapi di belakang kejayaan dia adalah suami. Kadang-kadang dia pergi pejabat, dia tak bawa duit. Sebab dia memang tak pernah pegang kad pergi cucuk-cucuk ni tak ada. Suami semua letak dalam beg, pak letak dalam handbag dia, jalan. Kebetulan hari tu suami dia lupa ke apa ke, tak ada duit itu, pinjam dia punya duit. Ini PA dia pun cerita. Tapi nak kata dia ni, walaupun dia pangkat besar, tapi dia taat pada suami dia. Dia jadikan suami dia tu inspirasi untuk berjaya. Dia ada hormat menghormati. Itu sebabnya lelaki ada kaedah kepimpinannya, perempuan ada kaedah kepimpinannya, saling hormat menghormati. Kalaulah Nabi SAW tidak menghormati perempuan, cuba kita lihat, perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis ada dua orang seorang perempuan yang dikenal. Pertama, Aisyah radhiyallahu anha. Cerita-cerita tentang kekeluargaan daripada Nabi, hadis-hadis berkaitan dengan kekeluargaan, akhlak Nabi, sifat Nabi, perangai Nabi, tentang mandi junub, apa semua hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis tentang tentang yang berkaitan dengan wanita banyak dari Fatimah radhiyallahu anha. Tengok, mereka ini dikenali sebagai perempuan yang banyak meriwayat hadis, diterima. Pangkat dia besar, periwayat hadis kot. Betul. Diterima. Sahabat-sahabat terima. Jadi maknanya lelaki dan perempuan saling memerlukan. Jadi kalau kita ada bos perempuan, kita tahu kaedah perempuan punya kaedah macam ni, laju dia ataupun dia detail. So kita orang lelaki ni biasalah. File kan. Semua masuk ni lah tengok ni.
Ni orang lelaki ni. Ha, ni lelaki punya fight. Contoh, ada bukti sekali. Ah, contoh, walaupun apa dia strategi macam-macam kan. Fight macam ni, ya. Orang perempuan mana ada? Fight biru, fight merah, merah untuk ni, biru untuk ni, hijau. Ha, itu sebabnya sekretari kebanyakannya perempuan. Betul? Betul. Ha, saya pernah ada sekretari lelaki. Wabillahi taufik. Bertukar fight habis. Tapi perempuan kemas. Kita buka satu, dua, tiga. Dia kemas. Dia tahu strategi. Tapi bila dia tertekan, dia akan stres. Lelaki dia, okey, kita sebab orang lelaki dia boleh kahwin lebih. Oh. Ah. Jangan risau, kita ada plan B. Ini contohlah kan, kenapa orang lelaki dia boleh pergi jauh. Tapi sebenarnya, dua-dua saling memerlukan. Lelaki tak boleh hidup tanpa perempuan, perempuan tak boleh hidup tanpa lelaki. Atas dasar itu, Hawa dicipta oleh Allah untuk Adam AS. Ah, jadi oleh sebab itu, kita dalam kejayaan setiap kita adalah pasangan kita. Selain ibu bapa kita tu memang tak boleh nafikanlah. Selain daripada ibu bapa kita adalah pasangan kita. Syukri berjaya hari ni, isteri kat belakang. Saya berjaya hari ni, isteri kat belakang. Isteri saya berjaya hari ni, suami kat belakang. Sebab apa? Sebab kita orang kata apa, saling bantu membantu. Jadi tu sebabnya jangan membezakan antara kepimpinan lelaki dan perempuan, tetapi kita saling melengkapi antara each other. Itu sebenarnya yang diajar oleh Islam. Ya, sedap ayat tadi tu, saling melengkapi tadi. Kalau kata kita sidedkan lelaki kan, dia kata pasal panel dengan moderator ada dua lelaki, memang belah lelaki lah dia kata kan. Jadi dia ayat, ayat tadi tu saling melengkapi. Tapi betul lah, di sebalik apa kata orang, behind every successful man tu ada ada woman, ada wanita. Jawapan nak hidup bang. Pasal pasal dua-dua orang lelaki geng-geng bawah kan, kan komen kat bawah lain jadi komen itu kan. Ada lelaki kan. Betul betul. Ya pasti dulu. Tapi yang bila Datuk sebut tadi file tu betul lah. Saya pun setuju kat tu. Kita pun ada juga yang salah lelaki. Kalau kata tak ada file, ada. File tu ada. Dalam tu lah ada semua sekali. Kalau kita satu file rangkum semua sekali. Semua-semua program. Tapi ada lah file. Ah, file ada. File ada. So, dalam satu majlis ilmu, dalam banyaklah, dalam satu siri-siri, Datuk ada sebut juga tentang melahirkan Adalatul Umara, iaitu yang adil dan juga bijak. Tadi Datuk dah kongsi juga. Dan juga kalau kita lihat ialah dalam dalam konteks kita kata Maulid Rasul ini, peristiwa bagaimana peletakan Hajarul Aswad oleh Rasulullah SAW itu sendiri ke tempat asalnya merupakan satu contoh bagaimana bijaksananya seorang pemimpin nak menyelesaikan satu masalah yang besarlah ketika itu, yang siapa nak letak ni, gaduh ni dan sebagainya. Jadi apa pengajaran besar yang boleh kita ketengahkan dari peristiwa Hajarul Aswad ini, khususnya tu dalam konteks organisasi dan bagaimana ini kita boleh jadikan sebagai panduan menyelesaikan suatu isu besar ni dalam konteks yang secara bijaksana win-win situation itu sendiri tu. Sila tu. Okey, kalau kita belajar daripada kisah peletakan Hajarul Aswad. Nabi masa tu orang yang masa tu ialah di awal-awal kan, di awal-awal muda. Bayangkan masa tu orang boleh tersebut nama Muhammad. Maksudnya bila dia kata siapa yang mula-mula masuk untuk letakkan empat penjuru Hajar Aswad itu. Tuan-tuan bayangkan masa tu diorang mengharap seorang lelaki yang amanah masuk. Tiba-tiba yang masuk itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu perbalahan ini berlaku dalam empat kumpulan. Mudah cerita zaman dulu empat parti lah. Ha, empat parti. Ha. Jadi maksudnya empat kabilah dulu, besar lagi kabilah ni yang main. Kabilah A, B, C, boleh sampai boleh berperang lah sebab kabilah ni bunuh membunuh. Bayangkan bila Nabi masuk, Nabi menggunakan kebijaksanaan. Pertama, Nabi masuk tu Nabi gunakan kebijaksanaan. Sebab Nabi berfikir jauh sebelum membuat sesuatu keputusan. Itu satu. Nombor dua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati keempat-empatnya. Walaupun keempat-empat mereka itu bukan sependapat dengan Nabi. Of course lah, bukan sependapat lah kan. Orang bukan agama Islam, bukan yang pengikut Nabi kot masa tu. Mereka ni bukan pengikut Nabi. Mereka, Nabi boleh menghormati keempat-empat. Itu juga yang berlaku pada negara kita hari ini. Ha, kita sebagai orang Islam, kita kena menghormati orang bukan Islam. Kalau kita mengajak bergaduh, bergaduh saja dia. Kalau kita membuat provokasi, provokasilah akan jadinya. Dia tu sebab ni kita kena bijaksana. Kena bijaksana. Bijaksana dan menghormati keempat-empat kabilah tadi. Ketua-ketua kabilah. Nombor tiga, Nabi menunjukkan contoh.
Macam mana nak bagi empat-empat ni menghormati bila dia orang nampak Nabi Muhammad semua agak tak bersyukur. Ya Allah, bersyukur mereka dengan Tuhan-Tuhan dia kata masa tu. Sebab apa? Yang masuk itu adalah Muhammad. Yang dikenali sifat kepribadian ni adalah amanah, fatanah. Apa tu? Apa? As-sidqu. Semua ada dengan Nabi SAW. Jadi menyebabkan orang jadi hormat habis kepada Nabi. Itu sebabnya bila contohlah kata Ahmad Syukri satu hari naik pangkat kata. Amin. Oh, dilantik tiba zop jadi pangkat besar KSU. Orang tengok, oh Ahmad Syukri jadi okey lah. Kita tahu dah perangai dia macam mana. Tahu dah perangai dia. Kerja dia macam mana. Begini-begini. Orang tahu. Jadi akhirnya, dia melibatkan kepribadian daripada mula. Dari kalau daripada muda, daripada awal dia dikenali sebagai perangai-perangai yang mulia ini, semua orang yang tua-tua ni ataupun orang-orang yang besar-besar ni agak tidak rasa gundah gulana untuk melantik orang ini menjadi peletak ataupun penyelesai masalah Hajarul Aswad. Allah hebat betul. Dia tu sebab nak, kita ni kalau nak jadi pemimpin, kita kena tunjukkan contoh daripada awal. Saya nak jadi ustaz. Saya kena tunjuk contoh dengan ustaz. Tak bolehlah apa nama pagi ni ceramah. Petang ni isap opok dengan Ahmad. Walaupun ada yang nak pakai pandangan makruh kan. Saya pandangan saya haram. Jadi petang ni pun isap opok bawa-bawa. Tak boleh orang jadi tak respect apa benda ni ustaz ni. Tak, malam kat mana? Wah. Joget gini joget. Oh tak boleh lah bang. Maknanya kita ni kau ustaz tapi perangai tak macam ustaz macam mana? Nampak tak? Jadi tu sebab ni contoh tu penting. Contoh tu penting. Daripada muda Nabi dah tunjukkan contoh sehingga ketua-ketua kabilah, orang-orang pengikut kabilah menghormati keputusan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Bijak sana tak cukup. Setakat bijak atau bijak sana saja tak cukup. Dia mesti ada hormat orang, kemudian kita menunjukkan contoh terbaik daripada kepribadian kita. Wallahualam. Seperti mana yang Datuk sebut tadi lah, contoh teladan dia jadi ikon, dia jadi contoh teladan dan juga ada sifatnya. Datuk, kita pergi kepada soalan daripada pendengar. Datuk, ada satu tadi Datuk, siapa sanggap bawah tu tadi Datuk, kita cerita pasal lelaki perempuan, ada daripada Puan Norehan saya kira di situ. Mohon untuk dapatkan ceramah perempuan please lepas ni cik. Tapi dia ada hi-hi-hi, okey Datuk. Ada soalan daripada Idris Manusakir ni, ini saya punya sifu juga ni, Dr. Idris Benhamano. Soalan beliau berbunyi, bijak sana ataupun wisdom itu penting. Boleh tak panel ataupun Datuk sendiri berikan ciri-ciri bijaksana dan contoh yang sesuai untuk belia kita ikuti hari ini? Ramai belia-belia juga mengikuti kita live ini. Bijaksana dalam konteks belia tu macam mana nak apa ni nak ikuti sifat bijaksana? Baik, dalam konteks belia pada hari ini, anak muda dia kena bijak dalam semua perkara. Bijaksana dalam semua perkara sebab kita orang muda. Pertama, macam mana nak tonjolkan kebijaksanaan kita ini? Pertama, kita penuhi diri kita, pemimpin masa depan ini dengan ilmu. Ilmu ni bukan ilmu agama je, dek, bang, semuanya. Kalau kita ni bidang kita, apa nama? Bidang kita human resource. Maka kita kena mendalami bidang-bidang yang lain juga. Bidang agama. Macam saya bidang agama. Saya kena tahu juga bidang-bidang lain. Saya kena tahu tentang politik, saya tahu tentang ekonomi negara, saya kena tahu tentang isu-isu keselamatan negara, saya kena tahu tentang isu keselamatan apa nama? COVID ataupun semua saya kena baca. Termasuk macam ni sekarang ni tengah election presiden Amerika Syarikat. Oh, baca tengok apa kes sebenarnya, apa jadi, apa sebabnya, kenapa orang jadi tak minat, orang minat, kena baca. Baca je. Tambah ilmu. Ilmu tu penting. Ilmu penting. Jadi kebijaksanaan pemuda pada hari ini iaitu menggunakan masa dan ruang yang ada untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Nombor dua, anak muda yang bijaksana dia akan menggunakan masa yang ada sebaik mungkin. Jangan buang masa dek. Bila ada masa terluang ni, kalau katakan kita ada peluang untuk bisnes. Sementara nak dapat kerja kan, nak jadi apa? Nak jadi PTD lah, nak kerja dengan pensyarah, nak jadi cikgu ke apa benda. Sementara tu dik, jual lah apa yang boleh. Ada yang buat Grab food, ada yang buat apa nama my car, ada yang terlibat dengan Grab, ada yang buat apa nama jual online. Sekarang ni orang jual online budak-budak muda. Baru ni saya jumpa budak muda dekat Pulau Pinang. Oh, bawah 30. Gaji dia sebulan puluhan ribu. Untung sale dia beratus ribu. Jual online ni bang.
Tak payah kerja kat KBS. Tak payah. Tak payah jadi pensyarah masa saya belajar sampai PhD. Tak payah. Ni budak-budak muda je. Ni kat Terengganu. Kat Terengganu. Sale sebulan RM24,000. Jual barang. Online je. Gunakan ruang yang ada. Saya pergi ke Terengganu ni. Jumpa dia. Dia datang ke masjid. Budak muda. Muda betul. 22 tahun. Tapi Alhamdulillah. Bisnes dia berjaya. So, sebabnya orang muda. Cari cari peluang yang ada. Jangan kita buang masa dengan benda-benda yang tak berfaedah. Kalau tidak, kita termasuk daripada orang yang tak bijaksana. Bijaksana orang muda juga, iaitu bersahabatlah dengan orang-orang yang membantu untuk berjaya. Jangan berkawan dengan orang tak bagus. Kawan dengan kaki dadah, dadahlah kita buat ni. Berkawan dengan orang orang yang suka buat maksiat, maksiatlah kita. Cari kawan yang boleh mendidik kita. Tak nak juga cari kawan yang duduk kat masjid siang malam. Tak boleh juga. Dia tu tak mau kerja. Kenapa tak mau kerja? Tak apa. Kita berdoa. InsyaAllah nanti kan Tuhan akan turun makanan. Tak boleh. Nabi pun bekerja. Nabi pun bisnes. Nampak tak? Jadi kita kena cari kawan yang baik-baik. Kawan yang betul-betul. Bila kita mempunyai kawan yang bijaksana. InsyaAllah saya yakin. Ya, kita akan jadi anak muda yang bijaksana. Anak muda yang boleh menjadi pemimpin di masa depan. Saya akan mati. Ahmad Syukri akan mati. Menteri KBS akan mati. Semua orang akan mati. Perdana Menteri akan meninggal dunia. Semua orang akan mati. Siapa nak ganti orang ni? Siapa nak ganti saya? Siapa nak ganti Ahmad Syukri? Adalah pemimpin-pemimpin hari ini. Atau pemimpin-pemimpin masa depan yang dipanggil anak-anak muda. Bijak. Perlu kita didik daripada sekarang. Jadi yang terakhir, anak muda itu mesti menjagalah hubungan dia dengan Allah. Yang dinamakan hablum minallah. Hubungan dengan Allah kena kuat anak muda. Bila anak muda hubungan dengan Allah kuat, percayalah. Saya rizqullah min haitsu la yahtasib. Allah buka pintu rezeki daripada mana kamu pun tak tahu. Wallahu a'lam. Itu ya ayat tu selalu kalau kita pergi makan kedai-kedai tu kat belakang tu ada tampal tu. Dia punya ayat 1000 dinar dia padahal ada message yang tersirat macam Datuk sebut tadi lah. Dan anak muda kita juga di KBS khasnya kami di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan di bawah ILEAD tu sendiri menjalankan program memang create untuk platform future ready leaders lah, future leaders. Masyarakat leaders yang kita laksanakan betul-betul untuk menyediakan platform untuk di masa depan. Datuk, ada lagi soalan. Jadi daripada pencinta negara pula. Oh, dia nama dia pun lain ni untuk pencinta negara. Datuk, dia kata nak tanya, bila kita sebut tentang kebijaksanaan pemimpin, kita tidak lari daripada aspek penilaian. Menilai adalah satu kerja yang sangat rumit memandangkan ada macam-macam pendirian berat sebelah yang mungkin menjadi penghadang. Bagaimana untuk memastikan pemimpin itu benar-benar bijaksana dan tepat dalam penilaian dilakukan? Ini saya ingat ni bos ni tu. Sebab sekarang ni kan musim-musim tengah buat penilaian prestasi hujung-hujung tahun ni apa-apa. Jadi nak tahu kebijaksanaan dalam nak buat penilaian dan sebagainya tu. Baik, pertama sekali kita sebagai pemimpin, kita tak boleh tengok dalam, pertama kita tidak boleh mengambil satu keputusan hanya mendengar sebelah pihak. Itu tak boleh. Sebab saya juga antara penilai. Penilai untuk peringkat KPT ke untuk peringkat universiti, saya juga penilai. Yang penilai sama ada untuk jurnal ke untuk apa, untuk permohonan dana peringkat KPT dan sebagainya. Kita tak boleh dengar sebelah pihak. Nombor dua, kita kena fahami keseluruhan isu yang terdapat kepada orang tu. Okay. Nombor tiga, kita buat betulkan niat kita kerana Allah Ta'ala. Maknanya, bila kita buat sesuatu, Allah akan bagi ilham. Ilham ni lah yang penting. Sebab bila kita buat sesuatu, kita tak dapat nak minta dengan siapa dah. Minta dengan Allah. Faiza sta'anta fasta'in billah. Memang masa nak menilai orang ni bukan senang. Nak nilai orang kita tak boleh tengok. Tengok muka. Muka ni memang habis lah. Memang aku bagi pangkah habis. Tak. Buatlah dengan penilaian yang betul. Ini memang kita akan hadapi ni sebagai ketua. Jadi kalau kita serahkan kepada Allah, setelah kita menyelidik, melihat kepada semua aspek, insyaAllah kita akan mendapat keputusan yang baik dalam kita menilai seseorang dan sekurang-kurangnya kita tidak menzalimi mana-mana pihak. Itu penting. Ya, wallahualam. Ya, ada juga yang soalan yang ditanyakan sini, bagaimana nak mengaitkan kepimpinan, kalau kita bersama dengan orang muda ni kan, kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih itu sendiri tu. So, bagaimanakah kepimpinan Al-Fatih itu sendiri boleh diambil ibrahnya untuk dikaitkan dengan anak muda? Bagaimana mungkin Datuk boleh kongsi sedikit sebab itu orang kata ya, orang muda yang usah. Ini penting. Saya dijemput oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ketika itu menjadi agung. Agung sebelum Sultan Muhammad Sultan Abdullah.
yang mana kami diminta untuk berforum, tajuk forum kita live berkaitan tentang Muhammad Al-Fatih. Sebab tuanku nak tahu siapa Muhammad Al-Fatih dan tuanku nak nak benda tu disebarkan. Kita selalu dengar tentang Salahuddin Ayyubi. Kita selalu dengar tentang apa nama tentang tokoh-tokoh lain, Muawiyah, Ali, Abu Bakar, Umar. Tetapi apa Umar Abdul Aziz orang duk cerita tentang kehebatan, tapi tentang Muhammad Al-Fatih tidak ditonjolkan. Sebenarnya kalau kita balik kepada sejarah, baca sejarah Muhammad Al-Fatih, untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat itu bukan semudah yang kita sangka. Anak raja, bang. Anak raja. Patutnya tak payah bagi kemewahan terus dia dan nanti bila aku mati kau ambil. Tak. Muhammad Al-Fatih telah dididik dengan tegas. Oleh siapa? Oleh gurunya. Bapanya serahkan 100% kepada guru. Pukullah budak ini. Dendalah budak ini. Ajarlah budak ini sampai dia dirotan oleh oleh gurunya, sampai bapa apa ni guru apa ni bapa kepada Muhammad Al-Fatih mengizinkan guru berbuat demikian. Hafal Qurannya budak itu. Pertama didikan guru. Yang kedua apa nama Al-Quran. Disuruhnya menghafal Quran sebab orang yang hafal Quran Allah jaga dia. Sebab dia menghafal kalamullah. Kalau kita hari ini nak menghafal Quran tak mampu, hafallah sebahagian daripada ayat-ayat Quran. Tengok kenapa MRSM Ulul Albab. Dia mengajar dan dia menyuruh budak-budak hafal Quran. Saya dah jumpa 2-3 orang yang jadi doktor lah hari ini. Hafal Quran 20 juzuk. Woi, sekarang ni dah jadi doktor pakar. Dia kata alhamdulillah didikan daripada MRSM Ulul Albab menyebabkan saya menghafaz Quran. Walaupun tak habis tapi saya hafal. Saya pergi Mesir tak ada masalah. Tengok nampak tak? Jadi Allah buka pintu rezeki dia. Dia kata alhamdulillah anak-anak. Saya tengok anak dia datang masjid pun masya-Allah baik-baik budak-budak ni. Jadi nak bagi tahu ya tuan-tuan puan-puan bahawa Muhammad Al-Fatih jadi hebat, sultan yang hebat bukan disebabkan kemewahan yang dia ada tetapi dengan kesusahan pendidikan yang dilalui dengan guru, dia menghadapi guru yang garang, kemudian disuruhnya menghafaz Quran, yang ketiga dididiknya secara fizikal. Dididik secara fizikal. Jadi didikan fizikal itu dia ajarnya masuk kenderaan, masuk perang, pergi belajar, pergi ini, kemudian bukan saja itu, bukan saja belajar, dipraktiskan terus. Ayahnya mengarahkan Muhammad Al-Fatih menerajui satu peperangan. Ketua. Lepas dia berjaya tu tuan-tuan, balik-balik ayah dia segah. Bila segah, tengok. Dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Sebab apa? Selepas dia dilantik, sebab dia mempunyai guru-guru yang ramai, dia mempunyai guru-guru yang tegas, dan dia mempunyai jiwa yang ingin kepada kebaikan, kebaikan dan juga perubahan, maka dia lantik penasihat-penasihat daripada orang-orang yang pakar dalam bidang. Dalam tentera, dia cari pemimpin, dia cari ulama yang pakar dalam ketenteraan yang akan jadi penasihat. Mana jenderal lah hari ni kan. Dia akan ada penasihat jenderal. Dia ada pakar-pakar dalam bab ekonomi Islam. Dia akan panggil pakar-pakar zakat duduk di belakang. Itu sebab ni masa zaman dia, orang nak bayar zakat, tak ada orang terima zakat. Ha, sampaikan terpaksa gantung duit zakat tu kat pokok, tulis kat situ. Tak pernah ambil air. Ha, siapa nak zakat, sila datang ambil kat pokok ni. Yang layak. Tak ada orang ambil, bah. Tinggal gitu duit. Tapi orang duit zakat tu letak dah. Ini duit zakat dia. Siapa nak ada lah. Lepas tu ada orang ambil. Tapi kalau kat kita, dengan pokok-pokok hilang lah. Tapi nak bagi tahu kepimpinan daripada Muhammad Al-Fatih itu jelas. Membayangkan bagaimana hebatnya pendidikan yang dilalui oleh Muhammad Al-Fatih. Nak jadi pemimpin, dia mesti melalui proses-proses yang biasa dilalui oleh pemimpin hari ini. Itu perlu. Bila tu sebut tadi proses maknanya nak melahirkan seorang pemimpin ni, dia bukan boleh kata orang simple-simple itu jadi. Mungkinlah ada orang yang dia, tapi maksudnya melalui proses. Kalau Sultan Al-Fatih tadi, dia bukan tiba-tiba jadi. Dia go through dengan ada physical, mentally, fitness dia tu, mentally and physically punya fitness baru sampai. Dan diam tak diam tu, kita dah hampir satu jam bersiaran secara langsung di platform iLead KBS Malaysia untuk siri dalam kebina ini. Sebagai saranan akhir tu, mungkin apakah nasihat, aspirasi dan juga saranan Datuk kepada pemimpin muda hari ini sebagai bekalan buat mereka untuk menjadi pemimpin muda yang kata orang yang bijaksana lah, bijaksana yang bukan bijak dekat sini tapi juga bijak di sana,
Kerana hari ini kita di Kementerian Belia dan Sukan macam saya sebut tadi lah, kita melaksanakan program, laksanakan program untuk future ready leaders, untuk pemimpin muda masa hadapan. Jadi kita ramai yang sedang mendengar pun, banyak komen-komen yang ada dekat bawah ni, mungkin boleh Datuk sampaikan live kepada mereka apakah yang perlu ada kepada seorang pemimpin muda masa hadapan yang akan memimpin negara Malaysia yang tercinta ini. Datuk, silakan Datuk. Baik, saya nak kongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Ingat anak-anak muda, kamu jangan hanya mengejar, kamu jangan hanya menganggap bahawa kepimpinan itu hanya dengan duit. Kamu boleh bagi duit pada orang. Bagi duit, duit akan habis. Orang takkan ingat kita. Orang akan ingat pada duit. Jadi jangan kamu ingat kepimpinan itu berasaskan duit. Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Kamu tidak akan sama sekali menjadi pemimpin ataupun menjadi pemimpin yang hebat dengan duit yang kamu ada, harta yang kamu ada. No. Ramai mana orang yang ada harta tetapi dihina dan dilaknat. Betul? Ada. Antaranya Qarun, paling kaya. Dia punya kunci saja 7 kerabat. 7 kontainer. Kunci Qarun, tapi akhirnya tapi dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh manusia. Tak nak. Kita tak nak pemimpin macam tu. Kita nak yang kata Nabi, walakin yasa'uhum minkum albastul wajah wa husnul khuluq. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang hebat kamu kena garap daripada sekarang, iaitu pemimpin yang memudahkan urusan orang. Kemudian kamu itu mempunyai akhlak yang mulia. Dua, pemudah urusan orang, kemudian yang kedua, kamu ini mempunyai akhlak yang mulia. Bila kita jadi pemimpin sekarang ni, anak-anak muda, bila kamu keluar pergi ni zaman musim PKPB, bila kamu keluar tengok orang susah, kamu akan terasa sedih. Seakan-akan itu ibu kamu. Seakan-akan itu ayah kamu. Seakan-akan itu adik-beradik kamu. Kamu ada perasaan itu, itulah tanda kamu bakal pemimpin yang hebat. Tapi kalau kamu keluar, kamu tak ada perasaan tengok orang susah, kamu tak ada perasaan tengok mereka yang tidak ada pekerjaan ini, tengok orang keluar, apa nama, keluar dalam akhbar 2300 orang daripada syarikat sekian dibuang kerja, kamu tak ada perasaan sedih, maka kamu bukan seorang pemimpin yang hebat. Sebab seorang pemimpin yang hebat, dia mesti ada perasaan belas kasih kepada orang, ya, permudahkan urusan orang. Nombor dua, mempunyai akhlak yang baik. InsyaAllah, kalau kita mempunyai dua sifat yang disebut oleh Nabi ini, wahai anak-anak muda, percayalah, kamu bukan saja seorang yang memudahkan urusan, bukan saja mempunyai akhlak yang mulia, tetapi Allah buka pintu rezeki kamu menjadi kaya, agar kamu kaya di dunia, kaya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Profesor Maria Dato' Dr. Muhammad Izzah Arif, dan juga kepada anda semua yang setia mengikuti kita bersiaran secara langsung Elite KBS Malaysia di Facebook Live untuk siri dialog kepimpinan kebijaksanaan seorang pemimpin. Daripada kita bermula seawal jam 3 petang tadi hingga hampir 4.10 minit petang, satu jam yang saya kira dengan butir-butir bicara hikmah yang dikongsi dan dilontarkan oleh Dato' Dr. Muhammad Izzah sendiri, banyak yang boleh kita ambil. Dan teruskan untuk yang mengikuti sesi kita ini untuk terus like and share, kerana sesi ini akan kita terus kekal simpan di Facebook iLead supaya manfaat ilmu ni tak tamat setakat jam 4.10 petang, tetapi boleh dikongsi dan diambil manfaatnya terus sehinggalah bila-bila kita mengekalkan, kerana ilmu yang ada ini dapat dikongsikan bersama. Bagi pihak kru penerbit kita hari ini, kita punya penerbit hari ini, kita punya Puan Enerjahan, Puan Betty Azura, penyelaras kita, program kita tu hari ini Cik Syafi'i, dan juga pengarah program kita ataupun pengarah kluster kita Dr. Haji Hanafi, kita dan seluruh warga iLead dan juga Kementerian Belia dan Sukan, kita merakamkan sekali lagi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izzah Arif sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dengan kita, dan kepada semua yang hadir bersama mengikuti sesi online ini. Moga-moga manfaat ilmu ini dapat kita ambil bersama. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala Dato', dan juga kelemahan dan kesilapan itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan serangkap pantun Dato'. Makan ciku celah pintu, lekat pula celah gigi. Cukuplah dulu takat tu. Lain kali ada masa ada ruang rezeki, kita jumpa lagi tu. Terima kasih banyak-banyak Datuk. InsyaAllah kita jumpa lain masa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Datuk. Sama-sama.